world up there. Dear friends in higher places, carry me away from here. Travel light, let the sun eclipse you, 'cause your flight is about to leave. And there's more to this brave adventure than you'd ever believe. Bird's eye view, awake the stars, 'cause they're all around you. Wide eyes will always brighten the blue. Chase your dreams and remember me, sweet bravery, 'cause after all those wings will take you up so high. So bid the forest for goodbye as you race the wind and take to the sky. On the heels of war and wonder, there's a stormy world up there. You can't whisper above the thunder, but you can fly anywhere. Purple burst of paper burst, this picture paints a thousand words. So take a breath of myth and mystery, and don't look back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Anggita Surya Fitriana selaku moderator debat hari ini. Di sini apakah tim pro dan tim kontra telah duduk sesuai dengan posisinya masing-masing? Dimulai dari kontra 1, 2, 3, pro 1, 2, 3. Ya, baik. Maka dari itu saya akan membacakan peraturan debat hari ini. Yang pertama yaitu masing-masing speaker baik pro maupun kontra diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan argumennya. Kedua, pada jalannya debat dapat dilakukan POA atau point of interruption yang dilakukan pada saat speaker 2 dari tim pro maupun tim kontra menyatakan argumennya setelah 1 menit pertama dengan waktu 30 detik. Yang ketiga, pada jalannya debat, ketukan pertama menyatakan waktu tersisa 1 menit. Keempat, yaitu pada saat waktu habis, bel akan berbunyi. Yang kelima, di akhir sesi debat, masing-masing dari tim pro maupun tim kontra menyampaikan reply speech-nya selama 1 menit. Nah, mosi debat pada hari ini yaitu moratorium prodi Fakultas Farmasi sebagai jalan untuk peningkatan kualitas pekerjaan kefarmasian. Semua tim sudah siap? Siap. Ya, maka dari itu mosi debat yang akan saya sampaikan, yang telah saya sampaikan tadi akan dibedah selama 5 menit dan waktunya dimulai dari sekarang. Mortalitas. Ya. Apakah speaker 1 dari tim pro siap? Siap. Waktu untuk menyampaikan argumen selama 3 menit. Waktu dimulai dari sekarang. Mengenai pernyataan tersebut. Hal ini dikarenakan rendahnya kepercayaan masyarakat yang diakibatkan karena rendahnya kualitas dari apoteker yang ada di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan adanya dua fakta yang sudah menyebar di masyarakat. Yang pertama, yaitu mengenai vaksin palsu.
yang seperti kita tahu vaksin palsu itu sangat merugikan masyarakat. Dan masyarakat jelas menyalahkan apoteker terkait masalah ini. Yang kedua adalah beredarnya tabung BCC, di mana seharusnya tabung BCC itu sudah dilarang oleh Badan POM, tapi tetap diperjualbelikan di kalangan masyarakat. Selain itu, banyaknya institusi yang memiliki prodi farmasi di dalamnya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini menurut IPTFI ada 128 institusi yang mendaftarkan diri di IPTFI. Tetapi kenyataannya hanya 14 yang berakreditasi A, 32 yang berakreditasi B, dan 32 yang berakreditasi B. Dan yang lainnya pada kemana? Dan yang lainnya itu belum terakreditasi. Nah, banyaknya kuantitas dari apoteker ini tidak sebanding dengan kualitas yang dihasilkan. Oleh karena itu, kami sangat setuju mengenai adanya moratorium yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, terdapat regulasi yang harus diangkat oleh pemerintah supaya moratorium ini berjalan lebih baik, seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara pertama, tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara pertama dari tim kontra yang akan menyampaikan argumennya. Pembicara pertama dari tim kontra, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk moasi yang kita usul pada tadi yang cerah ini, speaker pertama dari pihak pro sudah menyatakan bahwa mereka setuju mengenai moratorium prodi fakultas farmasi sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas dari pekerjaan farmasi. Dari pernyataan tersebut, kualitas pekerjaan farmasi memang perlu ditingkatkan. Namun, apakah pihak pro dapat menjamin bahwa kualitas prodi fakultas farmasi di Indonesia dapat ditingkatkan dengan melakukan moratorium? Apakah tidak ada cara lain? Ditambah lagi, menurut WHO idealnya adalah 1:2000. Bagaimana maksudnya? Satu apoteker melayani 2000 pasien. Tapi pada kenyataannya, di Indonesia 1:4000. Satu apoteker melayani 4000 pasien. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah farmasis di Indonesia masih kurang dari angka ideal. Apabila dilakukan moratorium, maka jumlah dari apoteker akan turun dan tidak akan tersebarnya farmasis di Indonesia, sehingga pelayanan farmasi itu juga tidak merata di daerah-daerah terpencil misalnya. Nah, apabila jumlahnya menurun, tidak bisa disebar di seluruh wilayah Indonesia, maka kualitasnya pun juga menurun. Jadi moratorium ini tidak bisa meningkatkan kualitas dari prodi kefarmasian di Indonesia. Pembicara pertama dari tim kontra telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim pro untuk menyampaikan argumennya. Terima kasih. Adapun beberapa regulasi yang bisa kita tegakkan untuk menjamin kualitas dari prodi farmasi yang ada saat ini. Dengan cara beberapa prodi farmasi yang ada, baik yang berakreditasi B maupun C, akan kita tingkatkan menjadi akreditasi A dengan cara akan dibina melalui pembinaan yang akan dilakukan oleh beberapa prodi farmasi yang memiliki akreditasi A di wilayah tempat mereka berada. Dan beberapa prodi farmasi yang belum terakreditasi akan diakreditasi ulang berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan oleh lembaga badan perguruan tinggi dalam jangka waktu kurang lebih selama 2 tahun. Baik, saya terima. Baik, untuk waktu 2 tahun tersebut, apakah bisa menjamin bahwa prodi B dan juga C bisa diangkat menjadi prodi A? Terima kasih. Dengan waktu kurun 2 tahun ini, kami menjamin bahwa prodi farmasi baik yang berakreditasi B dan C akan dapat meningkatkan kualitasnya sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditetapkan oleh badan perguruan tinggi. Baik, interupsi saya terima. Parameter apa saja yang menjadikan prodi fakultas farmasi itu jadi di moratorium atau tidak? Terima kasih. Adapun beberapa parameter-parameter yang telah ditentukan oleh beberapa lembaga badan perguruan tinggi yang yaitu antara lain, salah satunya yang pertama adalah beberapa dosen harus sesuai dengan kualifikasi yang ada. Yang kedua yakni baik sarana maupun prasarana yang menunjang kualitas dari prodi farmasi tersebut harus telah lulus standar kompetensi yang ada. Terima kasih kepada pembicara kedua tim pro yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara kedua dari tim kontra yang akan menyampaikan argumennya kepada pembicara dua dari tim kontra, dipersilakan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan
tentang regulasi untuk moratorium pendidikan farmasi di Indonesia. Di sini saya menganggap bahwa apakah regulasi itu tidak terlalu rumit untuk dilaksanakan? Kenapa tidak kita mengevaluasi saja? Jadi kita mengevaluasi perguruan tinggi yang ada prodi farmasi untuk dilaksanakan sehingga dari SDM maupun fasilitas sarana-prasarana, kemudian proses belajar serta kurikulumnya itu bisa kita tingkatkan kualitasnya. Jadi di sini kita mengevaluasi, tidak meregulasi. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi perguruan tinggi yang sudah ada, ketika sudah bisa kita temukan titik kritisnya untuk menemukan permasalahannya dan bisa kita ambil solusinya, tentunya akan menjadi lebih baik lagi ketimbang harus di moratorium. Nah, di sini juga diperlukan adanya evaluasi yang dilakukan oleh lembaga akreditasi, yaitu Lamtekes. Interupsi, mohon maaf argumen saya belum selesai. Ini APTFI sedang memetakan sejarah perkembangan akreditasi semua prodi farmasi di Indonesia. Dan dari data tersebut akan menjadi catatan bagi pemerintah untuk meningkatkan akreditasi prodi farmasi dan untuk melakukan pembukaan prodi farmasi baru di beberapa daerah di Indonesia. Cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada pembicara dua dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim pro dipersilakan menyampaikan argumennya. Ya, menanggapi tentang yang disampaikan oleh tim kontra dari speaker satu bahwa 1:4000 di mana satu apoteker melayani 4000 pasien, apakah itu masih relevan dengan keadaan Indonesia sekarang? Serta oleh speaker dua bahwa evaluasi yang diadakan hanya evaluasi, tidak perlu dievaluasi lagi. Sudah dari dulu tentang prodi ini dievaluasi, malah akan ada peningkatan. Dan juga seperti yang disampaikan oleh kedua dari tim kontra bahwa akan ada peningkatan atau penambahan prodi farmasi. Apakah sudah dibarengi dengan kualitas yang ada? Seperti yang disampaikan tadi bahwa akan ada reakreditasi di mana yang berakreditasi B dan C akan ditingkatkan menjadi akreditasi A. Apakah itu tidak terkesan memaksanya? Apakah sudah benar melewati kualitas-kualitas dan parameter kesuksesan yang ada? Terima kasih. Pembicara ketiga dari tim pro telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, pembicara ketiga dari tim kontra disilakan menyampaikan argumennya. Terima kasih. Saya akan menanggapi dari pembicara tim pro. Baik, untuk data 1:4000 kami dapatkan dari data IAI tahun 2016 yang mengatakan bahwa rasio dari apoteker dibanding masyarakat di Indonesia sebesar 1:4528. Ini jelas jauh dari yang persyaratkan dari WHO yaitu 1:2000. Lalu, untuk menambah prodi yang sudah dijelaskan oleh pembicara dua dari tim kontra, jelas harus dilakukan karena untuk mengejar dari persyaratan dari WHO yang masih sangat jauh dibandingkan dengan yang ada di Indonesia untuk tahun ini. Karena jika dari kuantitas saja sudah sangat tidak memenuhi, lalu bagaimana pelayanan dapat memiliki kualitas yang sangat baik? Lalu yang kedua adalah untuk masyarakat atau penduduk yang ada di desa terpencil dengan rasio 1:4000, apakah sudah jelas terjamah oleh apoteker? Itu menjadi suatu pertanyaan yang penting. Kemudian yang kedua adalah mengenai regulasi yang sudah dijelaskan oleh pembicara dua dari tim pro. Regulasi tidak menutup kemungkinan menimbulkan banyak permasalahan. Lalu, mengapa tidak dilakukan saja evaluasi? Mengingat evaluasi adalah memperbaiki yang sudah ada. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nasib prodi yang sudah gagal melewati moratorium ini? Apakah prodi tersebut benar-benar hilang dari peradaban atau bagaimana? Hal itu perlu dipikirkan terlebih dahulu sebelum moratorium untuk prodi Fakultas Farmasi benar-benar dilakukan. Jadi kami dari pihak kontra sangat tidak setuju dengan adanya moratorium dari prodi Fakultas Farmasi. Terima kasih. Masing-masing tim telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, prepared speech akan disampaikan oleh tim kontra terlebih dahulu. Waktu prepared speech selama 1 menit dimulai dari sekarang. Saya, reply speaker dari tim kontra akan menyatakan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh tim kontra yang telah disampaikan dari tim saya. Yang pertama, data yang telah kita sampaikan adalah data-data yang jauh lebih valid daripada yang disampaikan tim pro. Kemudian, dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh tim pro, kami berhasil menjawab semuanya dengan rinci dan jelas. Kemudian,
saya di sini menyatakan bahwa tim kontra benar-benar menolak adanya moratorium pendidikan farmasi di Indonesia. Terima kasih. Replace speech dari tim kontra telah dilakukan. Selanjutnya, replace speech dari tim pro yang dilakukan selama 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas waktunya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh speaker 1 dan speaker 2, bahwa moratorium prodi farmasi sebagai jalan untuk peningkatan kualitas pekerjaan kefarmasian perlu dilakukan. Merujuk pada pernyataan oleh speaker 1, bahwa pada data dari APTFI, akreditas suatu instansi prodi farmasi yang memiliki prodi farmasi dengan akreditasi B, C, serta yang belum terakreditasi jumlahnya lebih banyak daripada yang berakreditasi A. Serta hal ini menunjukkan bahwa kuantitas yang ada tidak dibarengi dengan kualitas oleh profesi apoteker itu sendiri. Lalu, moratorium ini harus didukung dengan adanya regulasi yang ada sehingga moratorium ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang sudah dijelaskan oleh speaker 2. Berikut kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait dengan moratorium ini. Terima kasih.